Indonesia abang besar, kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10. Cuba dengar video ni. Mesti cuba selesaikan, ya. Tapi janganlah ini kan ni Indonesia ni kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang orang adik kecil ni senang kecil hati. Dulu Hisham Mudin sifatkan China sebagai Big Brother. Sekarang Anwar pula kata Indonesia abang besar. Apa sudah jadi dengan pemimpin Melayu kita ni? Dalam diplomasi, mana boleh mengungkapkan istilah-istilah macam tu? Sebab ia menampakkan yang negara kita ni lemah. Kalau nak cakap dari saiz negara, ya, Indonesia lebih besar. Dari saiz populasi, ya, Indonesia lebih besar. Dari saiz ekonomi, ya, Indonesia lebih besar. Tetapi dari segi status, Malaysia dan Indonesia adalah sama. Saya terfikir, adakah inilah apa yang dimaksudkan dengan sikap sopan santun dan toleransi orang Melayu sampai ke tahap mengangkat negara lain dan merendahkan negara sendiri? Kalau ada mana-mana pemimpin Perikatan Nasional yang cakap benda ni pun, saya akan kecam mereka habis-habisan. Dan sekarang ni, kita harus risau memikirkan kalau ada pemimpin Melayu kita nanti akan cakap benda yang sama pada Singapura pula nanti. Lepas ni, kalau ada orang Indonesia naik kepala di Malaysia, janganlah nak terkejut kerana bukankah mereka abang besar kita? Jadi, biarlah abang besar nak buat apa pun. Tolong kongsikan video ni supaya lebih ramai yang sedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam nusantara. Sudah sangat lama ya saya tidak bereaksi atau membahas Malaysia ya. Dan kali ini saya hadir menyapa penonton atau masyarakat dari Malaysia ya. Halo, apa kabar masyarakat Malaysia yang menyaksikan video ini? Semoga masyarakat Malaysia yang menyaksikan video saya ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh abang yang saya reaksi video tadi. Menarik ya. Dan kesan yang saya dapatkan, abang ini merasa kurang nyaman dengan Perdana Menteri Pak Anwar Ibrahim yang menyebut atau memanggil negara kita Indonesia dengan istilah abang besar dan Malaysia adalah adik kecil ya. Jadi abang ini mengkritik Pak Anwar Ibrahim dan merasa sepertinya kalau berbicara ungkapan seperti itu nggak pantas ya, dan itu sama saja mengkerdilkan atau menciptakan kesan seakan-akan Malaysia ini lemah sekali di hadapan negara Indonesia. Oke, jadi begini ya, saya bisa memahami apa yang disampaikan atau istilah yang digunakan oleh Pak Anwar Ibrahim ya, karena kita melihat kedekatan ya antara Pak Anwar dengan Pak Jokowi dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ya. Jadi Pak Anwar benar-benar menjalin silaturahmi yang erat layaknya kekeluargaan ya. Ini berbeda dengan negara-negara lain guys ya. Saya mendengarkan pernyataan dari Pak Anwar Ibrahim, dia ingin memperlakukan Indonesia ini sebagai family ya, sebagai keluarga besar, satu keluarga. Itu yang saya lihat hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia ya, terutama Pak Anwar dengan presiden kita Pak Jokowi. Mereka terlihat begitu dekat, akrab dan memperlakukan satu sama lain selayaknya sebagai keluarga ya. Saya pernah mendengarkan pernyataan ya yang pernah dikatakan oleh salah satu profesor Malaysia di salah satu channel YouTube. Dia mengatakan seperti ini ya. Negara Indonesia ini ya ibaratnya seperti sebuah kapal yang sangat besar ya, kapal induk. Lalu kemudian kapal induk ini ada kapal-kapal pengiring ya, kapal-kapal yang di samping kiri kanannya ya. Dan kapal-kapal pengiring atau kapal-kapal yang berada di samping kiri kanan ini adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya, dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Thailand, Timor Leste dan negara-negara lainnya. Jadi kapal induk yang merupakan Indonesia ini, dialah sebagai leader, dialah yang membawa pergerakan
membawa menunjuk sebagai arah kompas dari kapal-kapal pengiringnya. Itu istilah yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh dari Malaysia. Apa yang disampaikan atau istilah yang digunakan oleh Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk Indonesia sebagai abang besar, ya, saya rasa itu adalah ungkapan yang tepat, ya. Karena harus diakui bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang sangat besar, ya. Mulai dari jumlah penduduk, ya, kalau dibandingkan dengan Malaysia, jumlah penduduk Malaysia itu 31 atau 32 juta jiwa, sorry kalau saya salah datanya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, ya, masih lebih banyak jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, ya. Ini kita bandingkan jumlah penduduk, ya, antara provinsi dengan negara Malaysia, masih lebih banyak Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian dari segi luas wilayahnya, ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh kalau mau terbang ke Papua pakai pesawat itu 9 jam, guys, ya. Betapa luasnya negeri kita ini, ya. Mulai dari darat dan laut, kita sangat kaya, sangat besar sekali, ya, dengan berbagai potensi kekayaan alam di dalamnya. Selain itu, dalam perkembangan ke depan, ya, saya meyakini bahwa Indonesia akan jauh melampaui daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara, ya. Dan menurut saya, level Indonesia saat ini itu bukan lagi Asia Tenggara, tetapi kita sudah bersaing dengan negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Jepang, Cina, India, dan sebagainya, ya. Itu negara-negara yang di mana kita harus sejajar atau lebih, ya. Bukan Malaysia atau bukan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini mohon maaf, guys, ya. Mohon maaf buat teman-teman masyarakat penonton Malaysia ataupun negara-negara dari Asia Tenggara yang mungkin kalian tidak setuju dengan statement saya. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini adalah keyakinan saya melihat bagaimana masa depan perjalanan bangsa dan negara Indonesia, ya. Dengan satu catatan saja, guys, ya. Satu catatan tersebut adalah bangsa dan negara kita berada di bawah kendali pemimpin yang benar-benar tepat, ya. Pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Kalau pemimpin yang menggaungkan slogan perubahan, ya, itu mimpi kita untuk membuat negara kita maju lebih cepat, jadinya agak rem-rem, ya, malah bisa mundur lagi ke belakang, ya. Oleh karena itu, di tahun 2024 ini, sorry saya larinya ke politik, tetapi saya harus katakan di sini bahwa kita membutuhkan pemimpin dan figur yang benar-benar tepat yang bisa membawa bangsa dan negara kita ini untuk bisa bersaing di level internasional, ya. Bukan level Asia Tenggara, ya. Karena kita harus menyadari bahwa kita ini adalah raksasa, guys, ya. Raksasa yang sudah lama sekali tertidur, guys. Lalu yang berikutnya, karena ini adalah saya menyinggung nama negara Malaysia, jadi saya juga harus menyebut nama YouTuber-YouTuber dari Indonesia yang saat ini tinggal di Malaysia, yang sering mereaksi-mereaksi konten-konten untuk sengaja mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia, ya. Kalian masih memproduksi konten-konten yang memecah belah antara Indonesia dan Malaysia, ya. Berhentilah, ya. Saya juga pernah mendengarkan pernyataan dari mereka, guys. Mereka menyatakan bahwa Malaysia tidak membutuhkan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia lah yang membutuhkan Malaysia. Pernyataan-pernyataan seperti ini, kita tidak perlu sakit hati. Kita hanya senyum saja, ya. Kita doakan semoga mereka ini umur panjang, guys, ya. Kenapa mereka harus umur panjang? Agar mereka bisa melihat perkembangan bangsa dan negara kita ini ke depan akan seperti apa, ya. Setelah kita mengalami periode luar biasa di masa kepemimpinan Pak Jokowi, kita akan melihat lagi masa-masa yang luar biasa. Nggak tahu, ya, siapa nanti yang akan menggantikan Pak Jokowi, ya. Oleh karena itu, YouTuber-YouTuber dari Indonesia yang tinggal di Malaysia yang sering mereaksi konten-konten negatif, berhenti dan bertobatlah dan segera meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, ya. Saya nanti akan membuat channel baru, guys,
ya. Ada channel saya yang baru, channel cadangan, dan di channel tersebut saya rencananya akan hantam mereka, ya. Jadi kalau mereka masih membuat konten-konten yang menjelekkan, merendahkan negara kita, saya akan hantam, ya. Hantam dengan opini atau hantam dengan data-data agar masyarakat Malaysia itu tidak digiring oleh mereka untuk percaya akan sesuatu yang membodohkan, ya. Sesuatu yang sebenarnya masyarakat Malaysia tanpa disadari itu membuat sifat kebencian, ya, antara Indonesia dan Malaysia ini terus, ya, terus membara, ya. Itu karena ulah-ulah dari YouTuber-YouTuber yang sengaja untuk memendam api permusuhan antara Indonesia dan Malaysia. Oke, saya kembali ke abang saya tadi. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Anwar bahwa Indonesia ini adalah abang besar, itu bagi saya sudah sepantas dan selayaknya, guys, ya. Dan kita tetap menjaga, menghormati kedaulatan Indonesia dan juga kedaulatan Malaysia. Dan kita doakan semoga hubungan Indonesia dan Malaysia ini tetap terjaga dan selalu menjalani silaturahmi kekeluargaan, ya. Itu yang kita harapkan, ya. Dan Indonesia sebagai abang besar, Malaysia sebagai adik, ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.